Vinaigrette grape, wine grape salad, Russian beet potato salad, kerabu ubi beet Rusia. Assalamualaikum. Hai, xin chào. Привет to everyone. Jom ikut saya petik sayur. Gunting daun bawang. Jika nak daun bawang besar macam ni, kena tanam pakai bawang besar. Sekarang gunting daun dill dukat. Sebenarnya dill jenis macam ni petik guna tangan lagi bagus. Daun bawang yang kat sini pun dah matang, ambil je sebelum dia jadi tua keriput. Semua dill dan daun bawang saya tanam tumpang-tumpang dekat dalam pasu ni. Jenis dill ni dan juga daun bawang boleh tanam tumpang-tumpang dekat pasu pokok lain. Dill dukat ini dispesies dengan ulam makwan. Tapi dill dukat ni bau dia lebih kuat dan juga pokoknya lebih rendah. Siap di balkon ini, jom pergi balkon lagi satu. Ini ialah pokok beetroot. Alamak, saya lupa nak tekan rakam lah masa cabut tadi. Maaf ya. Ini semua adalah bahan-bahannya, tertinggal minyak dan cuka. Mengupas kulit kentang, 4 biji kentang. Kupas 3 biji lobak merah. Kupas 2 biji ubi beet. Potongkan semua sayur menjadi bentuk dadu. Manakala saiznya pula boleh ikut pilihan masing-masing. Nak potong besar gajah, potonglah. Nak potong sekecil habuk pun boleh. Sebab nak makan sendiri kan, tak ada orang kisah pun. Kacang pis. Kesemua sayur dalam ni saya potong ikut sama saiz walaupun nampak tak serupa ya. Terpulanglah kepada kreativiti masing-masing nak potong setiap jenis sayur dalam ukuran berbeza pun tak apa. Kesemua sayur dalam ni saya rebus 70% sahaja masak. Kerana jika terlalu masak, semasa kita gaul ia boleh terburai, terutamanya buah kentang. Di samping itu, kesemua sayur yang saya rebus, saya letak sedikit garam dan ajinomoto. Kalau makan ajinomoto lah, kalau tak makan tak payahlah letak. Risau pula saya bagi resepi, takut yang jenis tak makan ajinomoto bila termakan nanti tak sempat panggil ambulan when jenazah pula yang sampai. Jika tak suka daun bawang dan daun dill ni, letak sikit je. Tak payah letak banyak macam saya, kan kemuntah hijau pula, menyusahkan diri. Tumis bawang merah dan juga daun bawang bersama 2 sudu makan minyak masak sampai naik bau. Peras sebiji limau kasturi, masukkan ke semua bahan dalam satu mangkuk, kemudian masukkan 2 sudu kecil garam, 1 sudu kecil perencah cukup rasa, 1 sudu kecil cili, 1 sudu kecil ajinomoto. Saya telah melangkah video ajinomoto kerana saya takut ada yang pintar menengoknya. Setelah dah selesai gaul, jangan lupa rasa dulu macam biasa, rasa 2 kali lebih afdal. Baiklah, Pak Rusia cakap muah. Campur daun bawang dan dill bersama, kemudian tabur atas sayur, akhir sekali cucuk satu pokok. Tada, makan malam kami dah siap. Mari berlakon makan lagi sekali. Sedap. Sekian, terima kasih. Bye-bye.